Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi ini sesi 1 guys ya, hari Selasa tanggal 21 November 2023. Di sesi 1 IHSG-nya sudah terkoreksi ya 0,57%. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batu bara guys ya. Yang pertama kita akan bahas saham Adaro Energy. Nah, Adaro di hari Senin kemarin ya meskipun harganya tidak naik tinggi ya, hanya naik 0,39%. Kemarin itu ada big accumulation ya dari BK dan juga ZP. Ini tanggal 20 guys ya, broker summary-nya. Nah, ternyata di hari ini ya, hari Selasa tanggal 21-nya Adaro di sesi 1 bisa naik ya guys ya, naik sekitar 0,39%. Bahkan tadi sempat naik ke level 2590 ya guys ya, tapi ya ada koreksi lagi ya karena kan cukup volatil. Ada koreksi dan turun ke 2560 tapi masih dalam channel uptrendnya guys untuk jangka menengahnya. Nah, kita lihat memang tipikal ya chart dari saham Adaro ini, dia kalau naik itu pelan-pelan ya guys ya. Jadi harus sabar ya kalau misalkan pengen akumulasi buy and hold saham Adaro Energy. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Jadi menarik guys ya, setelah kemarin ada big accumulation dari broker summary-nya, ternyata hari ini bisa melanjutkan kenaikannya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada PTBA. Nah, PTBA juga memang jangka pendeknya ini sudah mulai terlihat uptrend guys ya. Naiknya pun bertahap ya, perlahan-lahan seperti Adaro Energy. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, di tanggal 20 kemarin, ini ternyata ada big akum juga nih ya, sama seperti Adaro. Big accumulation-nya dari AK, YU, dan juga DR ya guys ya. Sedangkan yang distribusi ada CC dan juga BK. Tapi overall secara average-nya ini rata-rata ada big akumulasi di hari kemarin ya dengan kenaikan 0,83%. Dan hari ini PTBA ya sebenarnya dia masih stay aja di 2420. Tapi kita akan lihat ya apakah PTBA bisa lanjut naik pada hari ini ya sampai penutupan di sesi 2 nanti. Jadi overall untuk PTBA ini menarik ya guys ya, karena kan bisa naik dari area low-nya di 2310. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada BSSR. Nah, BSSR terakhir kita bahas itu di tanggal 14 November. Nah, ternyata di sini BSSR sudah mulai terkoreksi nih. Kan kemarin dia ada loncat ya, naik sekitar 3%, 4% gitu guys ya. Lalu dilanjutkan dengan kenaikan 0,77%. Tapi ternyata kesulitan untuk naik lagi nih ya saham BSSR-nya. Di tanggal 20 kemarin ternyata ada normal distribution dari YP dan juga CC. Dan hari ini ternyata melanjutkan penurunan ya 0,26%. Jadi di sesi 1 ternyata BSSR ini lanjut turun ya 0,26%. Nah, gimana dong kalau misalkan saham yang saya pegang turun seperti ini? Untuk BSSR, karena saham BSSR ini rutin bagi dividen ya. Jadi kalau misalkan harganya turun, ini teman-teman wait and see dulu aja. Kalau mau averaging down juga tunggu dulu ya, tunggu sahamnya ini turun ya. Kalau misalkan turun di bawah 3.800, teman-teman kan enak bisa beli di average yang lebih murah lagi gitu. Jadi ini adalah kesempatan ya untuk kita bisa masuk sebenarnya di saham BSSR, tapi kita masih wait and see dulu nih karena masih ada distribusi ya guys ya, sampai nanti ya ketika sudah ada akumulasi kembali, nah baru kita bisa beli ya. Syukur-syukur kita bisa beli di bawah 3.800 atau di sekitar 3.700-an, ini average-nya akan bisa lebih murah lagi. Kita lanjut ke saham selanjutnya ya, ada ITMG. ITMG jangka pendek memang masih terlihat uptrend ya. Di sini masih berada di moving average 5 dan mencoba untuk break di MA20-nya guys ya. Jadi untuk ITMG juga kita wait and see dulu. Meskipun kemarin ada sedikit akumulasi ya dari KZ dan juga YU, tapi kita wait and see dulu aja untuk ITMG-nya ya. Kalau teman-teman sudah masuk di angka 24.600 itu tinggal di hold aja sebenarnya ya, nggak apa-apa karena itu kan area supportnya gitu. Jadi buy on support sebenarnya bagus juga gitu di saham ITMG ini ya. Jadi kalau misal kita lihat secara chart ya, ini ada open gap up ya dikit. Lalu dia sedang mengetes di MA20, MACD-nya masih naik, stokastik RSI-nya sudah overbought ya, jadi kita wait and see aja dulu. Kalau lanjut naik, sebenarnya bisa ya melakukan trend following di saham ITMG ini. Karena dari keuangan ini sebenarnya masih cukup bagus guys ya untuk ITMG-nya. Kita lanjut ke saham ABM Investama. Nah, ABM Investama juga di sini ternyata
sedang mengetes ya di area supportnya lagi, kembali lagi ke area support di 3390. Nah, di sini kalau misalkan dia bisa mantul ke atas ya, naik dari 3390 ya ke level yang lebih tinggi, saya rasa ABM Investama ini bisa rebound ya. Tapi kalau misal kita lihat broker summary di tanggal 20 kemarin, ternyata masih ada normal distribution dari ZP ya, ZP dan juga CC gitu guys ya. Jadi di sini masih ada normal distribution ya untuk ABM Investama, kita masih wait and see nih. Siapa tahu kita dapat average yang lebih murah lagi kan, kita bisa buy on weakness guys ya. Kita bisa beli saham ABM Investama di harga yang lebih murah lagi. Jadi wait and see nih untuk ABM Investama. Kita lanjut ke saham UNTR ya. UNTR sempat naik ya guys ya, dari kisaran 22.700-an naik ya sampai 23.000 berapa nih guys? 23.800-an. Ya, tapi turun ya di tanggal 20 kemarin ya, hari Senin, memang naik ya tipis 0,33%, tapi disertai dengan big distribution nih, ada distribusi besar dari BB dan juga YU, dan hari ini ternyata lanjut turun ya. Hari ini lanjut turun 0,87%. Jadi untuk United Tractor sama ya, kita wait and see aja dulu. Takutnya dia akan tembus di bawah 22.700. Ada support di 22.200 ya. Jadi teman-teman sabar dulu aja ya, jangan dulu masuk. Kalau misalkan telat TP juga di hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman kemarin udah TP ya di 23.000-an, nah ini tinggal tunggu aja nih, kita bisa entry lagi di saham United Tractors. Gitu guys ya. Untuk strategi entry point-nya sudah saya jelaskan ya, beberapa saham sudah ada yang naik secara perlahan ya, seperti Adaro dan juga PTBA. Lalu ada saham yang mulai terkoreksi nih, kemarin sempat naik ya, tapi terkoreksi di beberapa pekan ini ya, seperti BSSR, lalu ada ITMG juga terlihat ada distribusi hari ini. Tapi kalau misal kita lihat secara candle-nya, ini kan sempat turun ya hari ini, sempat turun ke low 25.350, tapi ternyata naik ya, berarti ITMG ada kemungkinan bisa close hijau nih hari ini. Lalu yang terkoreksi itu ada ABM Investama ya, masih terkoreksi, lalu ada juga United Tractors ternyata kembali terkoreksi ya. Jadi ada beberapa saham batubara yang menarik, tapi ada beberapa saham batubara juga yang sebenarnya kita perlu sabar ya, entah itu untuk beli ataupun untuk averaging down gitu guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Thank you for watching, see you on the next video.